الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita menyambung pada pagi ini biiznillahi ta'ala bacaan kita dalam kitab Al-Iksir Khulasati A'mal Al-Qulub min kitab Tahdhibi Madarij As-Salikin oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita telah bahaskan pada kelas yang lepas berkenaan dengan jenis-jenis orang dalam ibadah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, orang yang beribadah ni ada empat jenis. Ada jenis-jenis ibadat dia yang hanya mencari jihad sahaja. Yang kedua, jenis orang yang ibadat yang berbentuk zuhud. Ada orang yang suka beribadat dalam bentuk menolong orang. Dan ada orang yang suka beribadat mengikut keperluan semasa, mengikut perintah Allah Ta'ala. Dan jenis yang keempat itulah yang ahli ibadat yang sebenar, yang sahih, yang beribadat mengikut keperluan semasa dan tuntutan syarak, tidak mengira apa kecenderungan diri dia sendiri. Seterusnya kita sampai kepada bab manazilu iyyaka na'budu wa allati yantaqilu fiha al-qalbu manzilatan fi hali sayrihi ila Allah Ta'ala. Tempat-tempat berhenti atau tempat-tempat turunnya, ataupun kita kata tempat-tempat perjalanan, iyyaka na'budu, tempat-tempat perjalanan ibadah yang hati seseorang hamba yang beribadah itu berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat ketika ia berjalan menuju Allah Ta'ala. So, ulama tasawuf telah jadikan perjalanan kita ini menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu, diumpamakan kita ni sedang berjalan, yang disebut sebagai as-suluk. As-suluk. Dan ini diambil daripada kataan ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi banyak buat perumpamaan orang yang beribadah ini ataupun hamba itu seperti yang berada di atas jalan, di atas satu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri menamakan perjalanan ibadah kita ini sebagai as-sirat al-mustaqim. Dan ia adalah seperti telah kita sebutkan pada awal kita hari itu, sebagaimana seperti mana kita berjalan di atas jalan yang maknawi ini, demikianlah kita akan berjalan di atas jalan fizikal nanti di akhirat, di atas as-sirat yang akan dibentangkan Allah Ta'ala di atas belakang neraka jahannam. I'lam anna tartiba hadhihi al-maqamat laysa bi'tibari anna as-salika yaqta'u al-maqama wa yufariquhu wa yantaqilu ila ath-thani كمنازل السير الحسي هذا محال. Ibn Qayyim rahimahullah memberitahu susunan maqamat ataupun peringkat-peringkat beribadah ini ianya bukanlah dengan anggaran untuk seorang salik ahli ibadah itu menempuhnya dari satu tempat kemudian dia berpindah pergi ke tempat yang lain seperti perjalanan di dalam alam fizikal. Ini adalah mustahil. Ala tara anna al-yaqdhata ma'ahu fi kulli maqamin la tufariquhu. Apakah kamu tidak melihat bahawa orang yang dalam sedar itu, bahawa al-yaqdhah, keadaan sedar, yakni maqam yang pertama akan dibincang nanti, iaitulah al-yaqdhah, sedar, yakni sedar daripada kelalaian dan kealpaan terhadap Allah Ta'ala, akan sentiasa ada bersamanya di setiap perjalanan yang dia akan berjalan dalam ibadah ini. وكذلك البصيرة والإرادة والعزم وكذلك التوبة. Demikian juga basirah dan iradah dan azam dan taubat. فإنما كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا. Seperti mana ini adalah peringkat permulaan orang yang nak beribadah kepada Allah, ia juga adalah peringkat yang akhir. بل هي في كل مقام مستصحبة. Bahkan pada setiap peringkat maqam ini akan ada, yakni orang yang nak mula bertaubat kepada Allah Ta'ala. Adakah dia cukup bertaubat pada mula ibadat saja? Lepas tu bila dia dah habis peringkat taubat, dia masuk peringkat yang baru, dia tak perlu bertaubat lagi? Tidak, taubat akan berterusan. Bahkan yang dimaksudkan dengan manzilah ini, kita bertambah
progress ibadah kita itu dari satu keadaan bertambah ke satu keadaan, bertambah ke satu keadaan. Wa minal maqamati ma yakunu jami'an li maqamain. Dan ada peringkat-peringkat ibadah itu yang menghimpunkan dua maqam, dua peringkat. Wa minha ma yakunu jami'an li aktsari min dhalik. Dan ada yang himpun lebih daripada dua. Wa minha ma yandariju fihi jami'ul maqamat fala yastahiqqu sahibu ismahu illa 'inda istijma'i jami'il maqamati fihi. Dan ada juga peringkat yang kena berhimpun pada satu orang. Yang mana seorang itu tidak layak diberi nama dengan peringkat tersebut melainkan jika berhimpun padanya beberapa maqam. Masalan Nuqayyim kata, "Fattaubatu jami'atun li maqamil muhasabati wa maqamil khauf la yatasawwar wujuduha bidunihima." Masalahnya taubat. Bersamaan dengan taubat, kita mesti ada maqam muhasabah diri atas apa yang telah kita buat sebelum ni. Pada zaman dulu, sebelum kita nak taubat, apa dosa-dosa kita buat, kita kena muhasabah. Dan mesti juga kita ada rasa takut kepada Allah Ta'ala yang membawa kita bertaubat. وَالْرِضَى جَامِعٌ لِمَقَامِ الصَّبْرِ وَمَقَامِ الْمَحَبَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِ atas musibah. Mencinta kepada Allah Ta'ala barulah kita boleh mencapai derajat orang yang redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala. وَالْتَوَكُّلُ جَامِعٌ لِمَقَامِ التَّفْوِيضِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالْرِضَى لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِهِمَا. Tawakal, menghimpunkan penyerahan diri yang mutlak kepada Allah dan memohon bantuan kepada Allah dan redha dengan segala ketetapan Allah, barulah seorang itu dipanggil bertawakal. وَالرَّجَاءُ جَامِعٌ لِمَقَامِ الْخَوْفِ وَالْإِرَادَةِ. Maka mengharap kepada Allah, harapan kepada Allah tak boleh lepas daripada rasa takut dan juga kehendak kepada apa nama ganjaran daripada Allah. وَكُلُّ مَقَامٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ فَالسَّالِكُونَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ نَوْعَانِ أَبْرَارٌ وَمُقَرَّبُونَ فَالْأَبْرَارُ فِي أَذْيَالِهِ وَالْمُقَرَّبُونَ فِي ذِرْوَةِ سَنَامِهِ وهكذا مراتب الإيمان جميعها وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله تعالى. Dan setiap peringkat daripada peringkat-peringkat ini, orang yang menempuhinya daripada ahli ibadat ada dua golongan. Yang pertama dia panggil abrar, yang kedua muqarrabun. Abrar ni maknanya orang yang bawah, peringkat bawahan, yang masih nak mula, yang berada di ekor. Adapun muqarrabun, orang yang telah mencapai kemuncak, mereka yang berada di peringkat atas. Demikianlah peringkat iman seluruhnya. Ada orang di bawah, ada orang di atas. Dan daripada kedua-dua jenis abrar dan muqarrabun ini, ada pula darjat-darjat sesama mereka. Yang hanya Allah Ta'ala saja tahu bagaimana darjat-darjat itu. So kita ada maqam as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin dan macam-macam lagi. وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في نهايته. Dan boleh jadi satu orang ketika dia berada pada maqam yang tinggi, fi أعلى المقامات والأحوال, dan boleh jadi seseorang itu dia memperolehi daripada Allah Ta'ala amalan hati yang tinggi ketika dia baru memulakan perjalanannya. Maka dibukakan baginya daripada keadaan cinta, redha, rasa jinak dengan Allah, rasa tenang dengan Allah. Apa malam yahsul ba'du, yang mungkin tidak dicapai oleh ahli ibadat yang telah lama, yang telah mencapai kemuncak di atas. Wa yahtaju hadha as-saliku fi nihayati ila umurin min al-basirati wa taubati wal muhasabah. Dan dia pula dan orang yang berada di kemuncak itu pula mungkin berhajat kepada basirah, penglihatan yang lebih tajam terhadap Allah Subhanahu, penglihatan yang lebih tajam terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat dan muhasabah. A'zamu min hajati sahibil bidayati ilaih, yang mana lebih berhajat, dan dia lebih berhajat kepada peringkat-peringkat permulaan ini daripada orang yang baru nak memulakan perjalanan. Falaisa fi dhalika tartibun kulliyun lazimun lisuluk. Maka kata Ibn Qayyim, sebenarnya dia tidak ada susunan universal yang melazimi setiap orang yang nak menempuh jalan suluk, jalan ibadat. فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاما مطلقا في كل مقام مقام. فالأولى
الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاما مطلقا في كل مقام مقام ببيان حقيقته وموجبه وآفاته المانعة من حصوله والقاطع عنه وذكر عامه وخاصه. Maka yang utamanya kata Ibn Qayyim rahimahullah, bila kita nak bercerita tentang maqam ataupun amalan-amalan hati ini, amalan qulub, ibadat-ibadat hati ini, ialah mengikut jalan cara yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama tasawuf yang terdahulu. Yang pegang dengan ahli sunnah wal jamaah yang terdahulu, yang mana mereka itu bercakap secara umum dan mutlak setiap peringkat, setiap jenis amalan hati dengan menjelaskan hakikatnya. Apakah perkara-perkara, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memperolehi amalan hati tersebut? Apakah pula perasa-perasa yang menghalangnya ataupun yang memutuskannya dan menyebutkan apa yang am dan khusus? Fakalamu a'immatil tariqi huwa ala hadhal minhaj. Maka perbincangan ulama-ulama, imam-imam dalam bidang ibadat ataupun amalan hati ini, seperti ulama-ulama yang terawal, Syekh apa nama, Syekh Al-Taifah rahimahullah, Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain, mengikut metodologi ini, kata Ibn Qayyim. فَإِنَّهُمْ نَظَمُوا عَلَىٰ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَعَلَىٰ الْأَحْوَالِ كَلَامًا مُفَصَّلًا جَامِعًا مُبَيَّنًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ وَلَا حَصْرٍ لِلْمَقَامَاتِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ. Di mana ulama yang terawal, mereka itu menyusun perbincangan tentang amalan-amalan hati dan juga keadaan-keadaan hati dengan perbincangan yang terperinci, menghimpunkan, menjelaskan secara mutlak tanpa susunan yang khusus dan tanpa bilangan yang tertentu. فَالْأَوْلَى بِنَا أَنْ نَذْكُرَ مَنَازِلَ الْعُبُدِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Maka yang utama dengan kita, kata Ibn Qayyim, kita akan sebutkan dulu peringkat-peringkat ibadat ubudiyah yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. وَنَذْكُرُ لَهَا تَرْتِيبًا غَيْرَ مُسْتَحْقٍ بَلْ مُسْتَحْسَنٍ بِحَسَبِ تَرْتِيبَ السَّيْرِ الْحِسِّي. Dan kita akan sebutkan susunan yang bukanlah ianya mesti diikut begitu, tetapi susunan yang mana pada pandangan Ibn Qayyim ialah elok disusun begitu, berdasarkan susunan diumpamakan mengikut susunan perjalanan fizikal. لِيَكُونَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَى تَنْزِيلِ الْمَعْقُولِ مَنْزِلَةَ الْمَشْهُودِ بِالْحِسِّ. Supaya lebih senang kita nak faham analogi fizikal dengan benda yang metafizik ini. فَيَكُونَ التَّصْدِيقُ بِهِ أَتَمْ وَمَعْرِفَتُهُ أَكْمَلْ وَضَبْتُهُ أَسْهَلْ. Supaya dengan itu orang yang belajar lebih senang untuk membenarkannya dan mengenalnya dan menghitung ataupun memahami apa nama peringkat-peringkat ubudiyah hati ini. So apa yang kita nak bahaskan pada kelas ini ialah seterusnya ialah ubudiyah hati ataupun kita panggil ibadat apa ni, amal qulub, amalan-amalan hati, yang mana inilah perbincangan yang dibincangkan para ulama dalam ilmu yang kita sebut sebagai ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf yang kita nak maksudkan di sini ialah ilmu tasawuf amali, ilmu tasawuf praktikal, bukannya ilmu tasawuf falsafah yang diajar oleh masyarakat, yang diajar oleh golongan-golongan tarikat. Itu bukan, itu ilmu yang sesat. Adapun tarikat sufi itu adalah, itu firqah, itu aliran, itu ajaran sesat. Tapi yang kita nak bincang ini ialah satu disiplin ilmu dalam ilmu tauhid. Satu cabang daripada perbincangan ilmu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah iaitulah perbincangan khusus tentang amalul qulub. Karena kalau kita lihat ilmu fiqah juga cabang daripada tauhid uluhiyah. Ilmu fiqah membincangkan amalan-amalan dalam bentuk fizikal. Perbincangan amalan dalam bentuk fizikal, solat, puasa, zakat, haji. Adapun perbincangan tentang ilmu tasawuf ini dia cabang daripada ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tauhid uluhiyah yang menjurus kepada amalan-amalan hati. Tayyib. Tapi kedua-duanya, fiqah dan juga tasawuf, dia adalah cabang kepada ilmu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tayyib, dia kata yang pertama, manzilatul yaqadhah. Yang pertama, peringkat sedar. Apa makna sedar di sini? Dia kata i'lam أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فصاحبه الناصح وأسمعه داعي النجاح أو أذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. Kata ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu sebelum sampai kepadanya penyeru kepadanya, dia berada dalam
tidur lalai. Maksudnya, kita bayangkan orang yang ya asal manusia ini sebenarnya dalam kelalaian, dalam kecuaian. Ya, kita masa kita kecil, kita belum tahu apa-apa. Waktu kita pergi sekolah, walaupun usia dah mencecah usia baligh, tapi kita rasa kita budak-budak lagi, kita dalam kelalaian, tak ambil kisah solat, tak ambil kisah puasa. Kita rasa seronok saja. So, ini peringkat kita lalai. Kita tidur lalai. Hatinya masih tidur. Walaupun matanya cek. Kan? Lalu tiba-tiba, fasahabihin nasih. Tiba-tiba menjerit satu orang yang menjerit. Dan penyeru kejayaan memberikan dia satu pendengaran, mengajaknya. Hayya alal falah. Tiba-tiba kita mungkin akan sampai satu peringkat usia. Allah Ta'ala nak bagi kita bimbingan hidayah. Dengan kehendak Allah Ta'ala, tiba-tiba kita pun rasa tersedar. Ish, aku dah umur 20 tahun. Aku dah umur 19 tahun. Dah 18 tahun. Dah baligh. Ha? Takkanlah aku nak jadi budak-budak lagi. Takkanlah aku masih lagi nak lalai dan leka. Ha? Aku dah baligh. Apa umur berapa dah baligh? Mungkin kita, ada orang dah baligh umur 10 tahun dulu. Ada orang dah baligh umur 13 tahun dulu. Tapi 13 tahun masa tu dia dikatakan satu. Dan mak dia pun tak apa nak ambil kisah. Padahal masa tu kalau dia mati, dia mati dalam keadaan maksiat dan berhak masuk neraka dah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita dalam ghaflah, dalam lalai. Tak, kita tengok budak-budak dekatan satu, dekatan dua, dekatan tiga. Kan? Masih lagi leka. Tidak nampak tanda-tanda ibadat. Masa dia ada, yalah. Peringkat usia remaja itu memang begitulah. Seronok lagi nak main. Belum rasa nak mati. Padahal usia begitu kalau mati sudah ada syurganya atau nerakanya. Kan? Jadi kita, asal kita ni memang macam itulah. Kita dalam keadaan ghaflah. Mungkin umur 20 tahun, 30 tahun. Dan paling-paling tinggi ialah falamma balagha 40 sanatan. Bila sampai umur 40 tahun. Ketika itu mungkin kita dah sedap. Oh, dah 40 tahun nak mati lah. Kan? Dah mencapai usia matang yang sangat tinggi ketika itu. Kan? So, ini peringkat pertama. Peringkat sedap. Tersedap daripada mimpi yang kata kita ni masih muda, kita ni tak mati lagi. Ini mungkin ada orang, bila kawan dia mati, dia tersedap. Oh, itu satu petanda, bimbingan daripada Allah untuk dia sedap daripada tidur. فَأَوَلُ مَرَاتِبْ هَذَا النَّائِمْ أَلْيَقْضَحْ وَلِنْتِبَهُ مِنَ النَّوْمِ. Maka peringkat pertama bagi orang yang macam ini, orang yang dalam kelalaian, yang tidur, ini majoriti kita lah, ialah dia kena sedap daripada tidur dia lah. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك. Iaitulah terbejutnya, tergempaknya hati kita ini untuk tersedak daripada tidur kelalaian kita. Demi Allah, sangat bermanfaat rasa terbejut dan tergempak ini. Begitu hebat kedudukannya dan kepentingannya. Wa ma ashadda i'anataha 'ala as-suluk, dan dia sangat membantu seseorang untuk memulakan kehidupannya sebagai seorang ahli ibadah. Faman ahassa biha faqad ahassa wallahi bil falah wa illa fahuwa fi sakaratil ghaflah fa idhan tabaha shammara lillahi bihammatihi ila as-safar ila manazilihi al-ula wa awtanihi allati subiya minha. Muqim kata, barang siapa yang merasai perasaan, perasaan sedap, rasa nak ibadat, rasa nak bertobat, rasa ish dah terleka, dah lewat usia ini, demi Allah, dia telah merasai kejayaan. Jikalau dia tak ada rasa ni, dah umur 40, dah 50 pun masih lagi perangai macam masa dia sekolah menengah, masa sekolah rendah, na'udzubillah min zalik, semayang pun ada balai lagi. Umur dah 20 tahun, umur dah 30 tahun, masih lagi duk buat perangai ala balai, semayang tak kisah, pakai seluar duk koyak lutut lagi. Tak ada rasa nak mati lagi. Demi Allah Ta'ala, sebenarnya orang yang macam ni, kata Ibn Qayyim, dia berada dalam sakarat, berada dalam nazak kelalaian. Apabila dia sedar, kalau dia sedar daripada kelalaian ini, dia akan menyingsing lengan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menyisi lengan ni, dia nak bersungguh-sungguh lah. Macam kita nak buat kerja satu benda lah. Kita lipat lengan baju kita nak buat kerja. Syammara lillah. Dia menyisi lengan demi Allah. Dengan semangat yang jitu. Untuk memulakan pemusafirannya. Menuju ke negeri-negerinya yang asal. Kembali ke negerinya yang telah dia diculik daripadanya.
itulah negeri ubudiyah, peringkat perhambaan diri kepada Allah, yang mana dia telah dicoret daripada negeri ubudiyah ini oleh syaitan. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وَهُوَ الْقِيَامُ بِشُكْرِهَا. Dia kata, jadi apa benda yang kita nak kena sedar? Dia kata, apabila seorang itu telah bangun daripada kelalaiannya, tersedar, dan teranglah hatinya melihat cahaya kesedaran, maka itu mewajibkan bagi dia untuk dia perhati nikmat-nikmat Allah yang zahir dan yang tak nampak pada dirinya. So, apa yang kita kena buat? Kalau kita nak bertaubat, rasa nak timbul, rasa sedar nak beribadat ni, Ibn Qayyim kata, perhati betul-betul. Tengok betul-betul, tajamkan pandangan mata hati dan pandangan mata pada nikmat Allah. Dia akan menyaksikan keagungan nikmat Allah dan banyak nikmat, sehingga dia berputus asa daripada membilangnya. Dia mungkin boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi lama-lama dia kata tak habis, terlalu banyak. Dan dia akan terhenti di sempadan nikmat tersebut. Dia tak boleh nak pergi dah. Tak boleh nak bagi tahu dah betapa banyak nikmat Allah kepada dia. Dan dia akan mengosongkan hatinya untuk melihat pula kurniaan Allah Ta'ala. So, bila dia melihat nikmat-nikmat yang begini banyak, dengan keadaan dia sebelum ni cuai dengan ibadat kepada Allah, dalam keadaan dia sebelum ini, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala berterusan mencurahkan nikmat kepadanya. Maka ketika itu dia rasa, sebenarnya aku tak layak. Aku tak berhak dapat nikmat ni semua. Dan aku tak mungkin mampu membayar nikmat-nikmat ni semua. Maka ketika itulah dia akan yakin bahawa dia memang telah lalai dalam melaksanakan kewajipan, dan iaitulah melegakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila dia dah yakin, kata dia ni termasuk orang yang kufur nikmat, dan sebenarnya dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية. Maka dengan perasaan dia rasa, dia mengiktiraf dirinya, ya Allah, betullah aku ni selama ni seorang yang cuai, seorang yang lalai, orang yang tak mengenang jasa dan budi kepadamu, ya Allah, betapa banyak kurniaan nikmatmu, ya Allah, tapi aku tak ambil indah, aku kufur nikmat, ya Allah, na'udzubillah, aku nak bertobat, ya Allah. Maka ketika itu dia akan mendapat dua jenis rasa ubudiyah, rasa perhambaan yang sangat tinggi, yang sangat berharga, iaitulah mahabbatul mun'im wallahju bidhikrihi wa tadhallulihi wa khudu'ihi lah. Ketika itulah dia akan merasai cinta kepada pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan memperbanyakkan mengingati Allah. Ketika itu dia mulalah sedar apa saja yang dia dapat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi petang dengan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dia akan merendahkan dirinya, akan menunduk dan menghinakan dirinya depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Cinta akan pemberi nikmat. Wa izra'ahu ala nafsihi. Dan yang kedua ialah dia merasa hina diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Haythu ajiza an syukri ni'amihi. Kerana dia sedar dia tak mampu nak bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah. Fayanzuru ila ma salafa minhu min al-isa'ati wa ya'lamu annahu ala khatarin 'azimin fiha. Lalu dia pun melihat kembali kepada perangai-perangai buruk, jahat, dosa-dosa yang dia buat sebelum ini, dan dia tahulah bahawa sebenarnya dia telah berada pada kawasan bahaya. Mushrifun 'ala al-halak bi mu'akhadhati sahib al-haqqi bi mujibi haqqi. Bahawa dia ni sebenarnya rupanya dah duduk di tebing neraka, na'udzubillah min zalik. Hampir sahaja tuan yang memberikan nikmat kepadanya ini, Allah Ta'ala nak menarik balik segala nikmat sebabkan hak-haknya diabaikan. Fa idza tala'a jinayatuhu. Bila dia dah nampak betapa dia ni seorang penjenayah
Syammara listidrakil fariti bil ilmi wal amal. Ketika itu dia menyingsing lengan bajunya untuk cepat-cepat menebus kecuaiannya dengan ilmu dan amal. Wa takhallasa min riqil jinayati bil istighfari wan nadam. Dan segeralah dia membebaskan dirinya daripada belenggu perhambaan jenayah dengan beristighfar dan penyesalan. Wa talabit tamhis wa huwa takhlisu imanihi wa ma'rifatihi min khabthil jinayah. Dan dia mencari-cari macam mana cara nak mencuci iman dia, ha? Dan mengenali apakah noda-noda yang telah mencemarkan hatinya selama ini sehingga menyebabkan dia sebenarnya selama ini menjadi penyenayah kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar segala suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. So nak buat macam mana? Macam mana nak buang karat-karat, kotoran-kotoran daripada hati tadi? Kata Ibn Qayyim, wa hadha at-tamhis yakunu fi dari dunya bi arba'ati asya. Di dunia ini, kalau orang tu sedap, kalau kita sedap, cepat, maka kita ada peluang dan ruang untuk mencuci hati kita daripada kotoran noda dosa ini. Dan ia boleh dicuci dengan empat benda. Empat benda. Ha, tak payah bancuh. Macam kelorok nak cuci COVID-19, nak kena bancuh air apa, tak payah. Tak payah bancuh apa, dia ada empat ramuan. Apa dia? Bitaubah. Yang pertama, taubat. Taubat, yakni dia segera meninggalkan perbuatan tersebut. Berazam tidak akan kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Ha? Dan yang kedua, wal istighfar. Lalu dia menyebut dengan lisannya, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar kepada Allah Taala. Wal hasanat al-mahiyah. Dan yang ketiga yang boleh mencuci dosa-dosa ni ialah kebaikan-kebaikan yang boleh menghapuskan dosa. Itulah kebaikan yang membanyakkan langkah-langkahnya ke masjid, bacaan Al-Quran, solat sunat, puasa sunat, selain daripada menjaga perkara-perkara fardu, solatnya lebih khusyuk lagi, tertibnya ditingkatkan, kualiti solatnya dengan sunat-sunat solat, bukan sahaja yang muakkadah, bahkan sunat-sunat hayatnya dijaga dengan tertib. Wal masaimil mukaffirah. Demikian juga dengan musibah-musibah yang diperolehi. Tapi yang ni tidak disuruh carilah. Cuma Allah Ta'ala mungkin bagi dia musibah. So kalau dia kena musibah, ketika itu dia yakin. Dia yakin, kata ini sebenarnya Tuhan nak cuci dosa aku. Dia mungkin ada orang, dia dalam keadaan dulu dia masa dia buat maksiat, dia buat dosa, dia sihat. Dia sihat, dia kaya. Tapi lepas dia bertobat, jatuh miskin. Dia jatuh sakit. Kita kata sebenarnya itu di antara tanda Allah Ta'ala menerima taubat dia. Allah Ta'ala bagi dia musibah untuk kafarah dosa-dosa dia. فَإِنْ مَحَصَدْهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ وَخَلَّصَدْهُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يُبَشِّرُونَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نقيم كتا كالو empat perkara ini berjaya mensucikan dosanya, maka dia akan termasuk dalam golongan yang ketika mana malaikat mewafatkan dia, mematikan dia nanti, dia dalam golongan yang tayyibin, yang baik-baik. Malaikat akan memberikan dia khabar gembira dengan syurga, dan termasuklah dia dalam golongan yang Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah para malaikat, yakni ketika dia hendak mati. Lalu malaikat berkata, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, sambutlah khabar gembira syurga, allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kamilah pendamping, pembimbing kamu di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tadda'un. Dan bagi kamu dalamnya apa saja yang jiwa kamu bersyahwat nak dalam syurga nanti. Dan bagi kamu apa saja yang kamu minta. So ini, jikalau dia berjaya mensucikan dosanya di dunia,
Kalau tak berjaya, kalau dia terus dalam keadaan ghaflah, dia terus dalam keadaan lalai dan leka dan tidak melakukan, tidak beroleh salah satu daripada empat perkara tadi, apa yang akan berlaku? Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni dan kita akan sambung perbincangan pada hari yang akan datang, hari berikutnya. Kita program ni kita macam selang sehari. So esok hari Ahad kita akan sambung hari Isnin insya-Allah taala perbincangan bagaimana, ataupun mungkin ada perubahan jadual pada kelas ini, kita akan umumkan nanti bagaimana. Kita akan bincangkan pula Al-Qayyim akan sebut apa yang akan berlaku kalau kita tak sempat nak bertaubat di dunia. Kalau kita terus mati dalam keadaan ghaflah, lalai, kita tak sedar daripada kelalaian kita. Allahu Akbar. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.